Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita memudahkan usaha kita, melancarkan rezeki kita, memudahkan taat kita, selamat dunia, selamat akhirat. Wabil khusus untuk penyiar hari ini, Kak Listi, beserta para jajaran penyiar, mudah-mudahan kebaikan menyertai mereka dan kita semua. Hari ini kita bercerita tentang as-sadaqatu, sedekah. Jadi, sedekah ini amalan mulia. Penuh manfaat, karena ketika orang meninggal itu di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya "laula akharetani, ila ajalin qori fa'asadako". Jadi, kalau ada kesempatan untuk hidup, amalan yang pertama mau dilakukan orang yang meninggal itu adalah bersedekah. Ini dalam surah Al munafikun, surah yang ke-63, ayat ke-10, kenapa? Karena sedekah ini amalannya tidak dibatasi waktu. Bisa secepatnya. Hidup kita cuma dua detik. Dia ngomong. Aku mensedekahkan seluruh hartaku. Tapi kalau orang bisa hidup lagi. Mau sholat nunggu waktunya. Kalau mau haji mendaftarnya. Kalau mau zakat. Tengok ketentuan haul dan nisabnya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah ini. Inilah amalan yang cepat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laula akhartani, jikalau ditangguhkan untukku, umurku, laula akhartani ila ajalin karib. Kepada waktu yang dekat, sedikit. Fa'asoddako, aku akan bersedekah. Nah, sedekah ini di dalam hadis, walaupun beragam bahasan hadisnya, ada juga mengatakan ini cuman kaul, wallahu alam saya kurang meneliti tentang itu. Ada ash itu tudfi al-bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Jadi dulu pernah dikisahkan ada sepasang suami istri. Jadi si istrinya ngidam karena hamil muda mau makan e, telur burung. Dan burung ini sudah minta izin kepada Nabi Allah Sulaiman agar dijaga telurnya ini. Karena sering sekali manusia mengambil telurnya. Jadi, disuruh buat Nabi Sulaiman dikelilingi malaikat penjaga, eh, dikelilingi jin penjaga, agar selamat telurnya ini. Dalam perjalanan, ketika sudah habis di pagi hari, sarapan, ada tinggal roti separuh, jadi eh, suami berangkat mau manjat ngambil telur sebagaimana yang diidam, diidamkan oleh istrinya. Ketika waktu mau berangkat, tak berselang lama, datanglah orang minta sedekah. Jadi, dikasihkan yang ada, cuman roti yang tinggal separuh tadi dikasih. Lalu si orang yang menerima roti berdoa kepada Allah, Ya Allah, lindungilah keluarga ini. Ketika dia manjat pohon yang ada telur burungnya yang menurut kisah itu bolehlah dimakan di zaman itu kan. Dibawa pulang kembali. Jadi, si burung komplain sama Nabi Sulaiman. Katanya udah dijaga. Udah benar aku kirim e, jin katanya untuk menjaganya. Tapi buktinya diambil. Siapa kira-kira yang mengambil? Ah, ditunjukkan buat burung keluarga itu. Rupanya ketika didatangi, ditanya. Kenapa engkau bisa mengambil e, telur? Ya nggak tahu, kata dia. Rupanya setelah suamiku pergi, wahai baginda raja, Aku mensedekahkan eh, apa namanya itu roti yang separuh tadi. Nah, jadi kata menurut kisah yang saya dengar dari guru-guru saya, walaupun cerita ini perlu dirunut dari mana asal muasal kitabnya, gara-gara sedekahmu itulah yang separuh roti itu tadi melindungi suamimu, karena asoda As kau tuh al bala di dalam kitab Tangkihul Kaul ada juga makna yang sama. As-sodaqotu taruddul bala wa tawilul umur. Sodako itu dapat menolak bencana atau bala dan memanjangkan umur. Tadi Kak Listi bertanya untuk siapa arahan sedekah itu. Di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat ke-60 dikatakan langsung saya kepada ayatnya. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya dibatasi ya, sedekah-sedekah itu untuk orang fakir wal masakin dan orang-orang miskin wal amilina 'alaiha dan amil, pengurus-pengurus sedekah itu. Kalau di sini sedekah ada dua. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunat yang biasa kita lakukan. Jadi kalau sedekah wajib itu nama lainnya zakat. Makanya di sini masuk bab amil wal muallafati buhum Muallaf orang yang dibujuk hatinya masih baru masuk Islam lemah dikokohkan dengan diberikan sokongan dana. Wafir -riqab, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina orang yang berhutang. Wafi sabilillah dan untuk orang yang di jalan Allah. Wabani sabil dan orang yang menempuh perjalanan. Jadi dia kehabisan dana. Faridatam minallah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dari sisi Allah. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Fakir itu lil Lilladina la likuna Orang yang tak memiliki sesuatu pun. Kerja ndak ada, tidak mampu kerja. Uang, uh, ya keperluan itu dibawa miskin. Kalau miskin katakan dengan keluarganya katakan delapan orang keperluan dia 100 ribu satu hari, tapi dia tidak bisa mencukupi keperluan itu, kurang. Katakan cuma dapat 70 ribu atau 50 ribu. Kalau fakir lebih lebih parah lagi seperti itu. Nah, jadi apa kegunaan sedekah nih tadi? Pertama, membersihkan hati dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Orang makin menggenggam makin tidak memberi, itu sebenarnya membentuk penyakit hati, kikir. Manusia ini pada dasarnya susah berbagi. Tapi karena dia dapat petunjuk dari sisi Allah, mudah berbagi. Karena sebagaimana cerita kita yang lalu, sifat manusia ini ingin senang, ingin kenyang, ingin menang, ingin tenonang. Ya. Jadi dia ingin kenyang, ingin konyang ingin, ingin dirinya itu. Dia nggak perlu kepada peduli dengan orang lain. Tengok lahir anak bayi itu. Waktu lahir mereka kan menggenggam. Artinya itu gambaran. Dia mau menggenggam, mau memiliki saja. Tidak terbuka tangannya. Tidak memberi. Anak-anak kecil, pada dasarnya kalau dia dapat makanan enak, nggak mau berbagi. Yang suka berbagi itu mungkin karena sudah terbiasa diajarkan buat orang-orang tuanya ada faktor variabel yang merubah dia. Setelah itu, faedah daripada sedekah menambah pahala dan menghapuskan dosa. Jadi jelas, sedekah itu bahasa Arab bisa berarti pemberian atau kalau secara apa benar juga. Jadi ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona dari kata sedekah. Macam kalau kita dengar bacaan Quran setelah selesaikan, sering dilantunkan, sadakallahuladzim. Allah maha benar dengan segala firmannya. Ya begitu yang sering kita dengar. Secara umum kalau diartikan sedekah ini pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Baik berupa, harta benda, tenaga, pikiran. Dengan ikhlas, tanpa pamri. Mengharapkan ridho Allah semata-mata. Jadi ada juga uh, senyum itu juga sedekah karena ketika menengok orang mukanya bagus, hati kita tenang, memasukkan ketentraman, ketenangan ke hati seorang mukmin itu sedekah. Nah, jadi sedekah itu bukan secara materi saja, pikiran masuk juga. Udah itu lagi ya jelas harta benda. Ketika ada orang yang kalut lalu diberikan pencerahan, nah ini juga sedekah kullu ma'rufin setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Selanjutnya melapangkan rezeki. Karena kan didoakan orang nih, sudah itu ditebarkan nama-nama baik dia. Sebab oh si polan itu rajin sedekah, si polan itulah rajin berzakat, si polan itu rajin berbuat kebaikan. Nah, nah ini kan dia melapangkan rezeki lewat uh, nama baik dia, diiklankan. Setelah itu menghindarkan diri dari uh, penyakit dan marah bahaya. Karena ini sifat bencana dan uh, bala tadi. Cuma. Ada orang rajin sedekah. Tapi kok masih sakit juga. Ingat. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada menguji seorang itu dengan kepatutan. Patut tidak dia dengan itu. Jadi. Saya ingat gitu. Dulu kan ada gubernur. Uh, batu apa gubernur Sumatera Utara. Uh, tuh apa namanya, ya jadi dia punya penyakit uh, yang orang langkat itu ya, saya lupa namanya. Jadi dia tiap hari mau sedekah, katanya kalau aku nggak sedekah aku sakit, begitu. Selanjutnya memberikan ketenangan jiwa, samsul arifin ya. Uh, jadi ya dulu dulu pernah ada ungkapan begitu, dia karena sakit, jadi tiap hari dia sedekah. Kalau kalau aku nggak sedekah aku sakitku kambuh. Nah, itu sudah menjadi mindset dia. Udah itu lagi memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Menengok senyuman dia hati di di muka orang yang diberikan sedekah, itu akan menular kepada kita. Makasih ya gitu. Semoga Allah taala begini 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 gitu. Selan, selanjutnya menyelamatkan kita dari siksa neraka. Orang yang mensedekahkan baju, pakaian itu nanti di hari kiamat di dalam neraka dengan izin Allah pakaiannya itu akan menjadi pelindung terhadap api neraka bentuk-bentuk sedekah tadi saya sudah menyibung sedikit ada sedekah yang wajib ada sedekah yang sunat kalau yang wajib zakat namanya kalau yang sunat yang biasa sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian uang tapi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kadang sedekah harta benda seperti uang makanan pakaian dan tempat tinggal dikasih orang rumah Ya dikasih orang tujasa memakai rumah. Ada lagi sedekah tenaga ini secara gambaran umum ya seperti membantu orang lain yang membutuhkan kan tidak ada bentuk e, bendanya tapi ngangkat ini bantu ini ya seperti itu. Contoh nanti di e, hari raya kan pas e, orang e, motong lembu kan ada ikut tim-tim untuk mencincang-cincang itu. Dia nggak berkorban tapi dia sumbangsi tenaga. Jadi ini termasuk sedekah. Jadi tidak ada cerita untuk dibayar. Jadi kalau dia dapat bungkusan itu dalam bab per 3 itu. Jadi itu sumbangsi, partisipasi tenaga dia dan dia bersedekah, ikut membantu menyelesaikan dan mempermudah uh, program kurban itu. Lanjutnya seperti menolong korban bencana alam. Jadi kalau ada tetangga kita kebakaran, kita siram, nah, itu termasuk juga sedekah atau membersihkan uh, tempat ibadah kita. Jadi jangan tunggu marbotnya untuk membersihkan. Kalau ada nampak tai cicak buang, kalau ada sampah buang. Karena masjid itu tempat kita beribadah kepada Allah. Jadi kita semua adalah kalau bahasanya pembantu. Kita ikut mensukseskan. Jadi kalau ada yang ribut-ribut juga dikasih tahu. Nah, ini termasuk sedekah tenaga. Ada sedekah pikiran. Seperti memberikan nasihat yang baik, mengajarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan informasi yang bermanfaat. Itu bersedekah. Jadi di dalam Al-Quran juga dikatakan. biasanya ini saya ayat berapa lupa saya. Ya ladina amanu ampiku bintai bati makasa betum wamimma akhrajana lakum minal arti wala saminhu hey wa lamu Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, ya di jalan Allah, sedekahkanlah itu, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan, keluarkan zakatnya, sedekahnya dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan marah terhadapnya. Jadi tak suka kita picingkan, kita pun tak mau. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau ada hasil usahamu yang baik, kerja ada rezeki, kasihkan, sumbangsikan, berikan, bantu. Uh, kalau ada pula yang keluar dari bumi, itu juga. Saya teringat ada lagu opik itu ya. Sama Amanda. Alangkah indah orang bersedekah. Dekat dengan Allah. Dekat dengan surga. Dan seterusnya. Suara saya kurang enak. Jadi indah sekali orang bersedekah. Dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan surga. Tak akan berkurang. Harta yang bersedekah akan bertambah. Akan bertambah dengan syukur, dengan doa, dengan kebaikan. Hidup kita ini harus berbagi. Allah Maha Kaya, yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Kan itu lantunan kata-katanya. Allah Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi, sebetulnya kita ini punya jatah. Kalau rezeki hari ini ya cuma 10, datang itu 100, ya 90 itu akan keluar. Jadi kalau ibaratnya jatah kita ini kan sudah dibatasi. Walaupun dapat kita seribu. Yang patut untuk kita hanya dua puluh. Hmm. Ya sembilan ratus puluh enggak. Enggak ada. Enggak akan hilang dengan caranya. Nah, jadi Allah buat jalan rezeki itu misterius way. Jalannya rahasia. Ada orang enggak kerja tapi rezekinya datang. Yang model investasi dia enggak kerja. Cuman duit, uang sudah bekerja untuknya. Bahkan ada yang sakit-sakitan. Anak keluarganya yang mengasihi dia makan. Bahkan di dalam perut, anak-anak tidak perlu usaha, tapi Allah berikan rezeki dari makanan ibunya. Jadi luar biasa. Jadi begitu Kak Listi, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bersedekah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. <S rapidement> Kak Listi. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Iya. Uh, Ini siang enggak ada? eh uh, uh, si A, ya, saya tak tahu apa bapak apa ibu. Jadi kesalahan kita adalah tidak meminta izin kepada yang punya lahan. Itu sudah dosa karena iya tidak meminta izin. Nah tanaman itu kan usaha kita, cuman kita terkena kepada tidak minta izin. Udah jelas itu dosa. Hmm, tinggal lagi untuk halalnya ngomong sama dia. Karena semuanya bersangkut paut, udah otomatis haram. Karena itu kan ada tuannya. Iya. Jadi orang yang menjaga perutnya dari sesuatu yang haram, dia akan memikirkan ini tumbuh di mana, ini dapat di mana. Karena itu juga akan mempengaruhi doa. Doa itu akan terhalang kalau ada sesuatu yang jangan katakan yang haram. Yang samar-samar saja, yang tidak jelas saja, itu akan membuat doa kita tidak terkabul, ya. Uh, Pak atau Ibu A ya. Uh, seperti itu. Iya. Yeah. Iya, yeah, silakan. Asalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya yeah, Pak Uban. Masyaallah. <laughs> Oh iya, Pak Gunawan yang baik, Pak Uban, enggak, enggak ada. Cuma kan kita mau cari keberkahan. Dua setengah persen itu keluarkan untuk keberkahan. Wajib tidak, wajib itu kena di zakat. Itu upaya orang. Kalau dapat salah seribu, dua ribu satu hari ini kan gitu. Kalau satu juta, 25000 ribu itu sebetulnya berlaku konsep zakat. Zakat kalau ibaratnya dia nyimpan setahun dan sampai nisabnya maka keluar. Tapi dalam ketentuan syariat tidak ada, tidak perlu. Tapi kalau mau dilakukan itu sunat. Tidak mesti harus dibatasi dua setengah persen. Terserah, terserah. Mau semuanya dikasih, tapi di rumah kayak mana gitu. Iya, <tik> itu kan berharap keberkahan seperti itu Pak Uban ya iya Masya ah, iya Bang Idil Somai Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh iya silakan dua dua Pak Idil Somai jadi tarwiyahnya niatnya kan e, Nawa itu ada yang memakai sauma gadin li yaumit tarwiyati sunnatan lillahi taala ada yang memakai nawa itu sauma sauma tarwiyati ada sauma tarwiyata sunnatan lillahi taala kalau kalau bahasa kita begini saja sengaja aku puasa hari tarwiyah hari ke-8 berarti harinya hari Sabtu Sabtu yang mau dihadap inilah ya karena kita hari Senin kan hari raya itu hari ke-8 hari ke-9nya Eropa hari Minggu Iya, berketepatan Mekah hari rayanya hari Minggu. Sementara kita hari Senin. Karena lain tempat. Jadi perubahan tempat itu bisa terjadi perubahan waktu. Orang melaksanakan hari raya sama dengan Mekah, kalau matelak atau terbit waktunya itu sama. Iya, jadi kita ini sebetulnya kalau dipandang dari dari apa ya dari Mekah, kita ini selisih 20 jam bukan 4 jam. 20 jam. Kita nengok di sini kan 4 jam. Iya, katakan jam 10 malam kita, jam 6 mereka. Tapi kalau kita fair, dari jam 10 malam coba tarik ke 20 jam setelahnya. Pasti jam 6, 6 sore. Uh, makanya satu hari satu malam kan 24 jam. Andai kata bulan sabit itu, pertama terbit itu adalah baru 3 jam. 3 jam tambah 20 jam kan baru 23 jam. Kan masih satu hari. Maka bisa satu hari sama hari rayanya. Tapi berketepatan kali ini umur bulannya lebih dari empat jam. Jadi makanya bisa terjadi pergeseran waktu begitu. Iya Sabtu dan Minggu. Tarwiyah dan Aropa. Uh, iya benar. Begitu. Uh, iya. Oh apa lagi? Asya ah, Allah. Iya iya iya. Hmm. Iya. Iya. <laughs> Hidup makin melarat. Kok bisa sedekah? Iya, orang orang sedekah itu kan karena ada lebihnya. Ah, jadi kalau ada orang sedekah melarat, berarti ada yang salah ini. Jadi kan petunjuk agama itu ya apa ya kalau ada sedekah ya di karena kelebihan hmm, kalau nggak ada ya cukupkan dulu keperluan kan begitu nah, jadi agak ada masalah atau kalau memang dia hidupnya melarat dia rajin sedekah apa gara-gara sedekah itu dia melarat gitu jadi sebetulnya perlu penelitian lagi bang Idil Somaya ya tentang itu. Hmm, karena udah janji itu, Allah Ta'ala kalau orang rajin sedekah, kalau ada yang... Ya, ya, intinya sudah dicukupkanlah keperluan dia, baru kelebihannya itu dia bersedekah. Seperti itu ya, silakan. Hmm. Oh iya, Pak Ridnam, salah di di Dolo ya. Oh, jadi dia memberi sedekah. Tapi dia tahu kalau sedekahnya itu pasti diarahkan untuk beli sabu-sabu atau judi atau untuk minuman keras atau untuk main perempuan dan lain sebagainya ya. Berarti dia menyokong perbuatan buruk. E al-i'anatu bi'anatin alal maksiati haramun. Menolong untuk berbuat maksiat itu hukumnya haram. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam Hanafi, dia mengatakan begini, perbuatan seseorang itu digantung kepada seorang. Jadi terserah dia, yang penting aku berbuat baik. Dalam kesempatan ada cerita hadis, ada seorang sedekah salah sasaran. Dalam satu kesempatan dia sedekah kepada pencuri. Lalu ketahuan dia pencuri gitu ya. Lalu dia tidak memupuskan semangat dia mau bersedekah lalu dalam kesempatan lain ini bersedekah rupanya penzina uh, jadi tidak juga pupus dalam satu kesempatan yang lain dia bersedekah tapi rupanya orang kaya uh, lalu dikasih mimpi pencuri itu gara-gara dia bersedekah nggak jadi mencuri uh, udah itu lagi yang penzina itu gara-gara dikasih sedekah nggak jadi dia zina uh, dia jual dirinya si perempuan itu gara-gara dapat sedekahan itu nggak jadi mungkin banyaklah lah pada saat itu ya. Begitu lagi sama orang kaya gara-gara sedekah ditengoknya akhirnya tambah rajin dia sedekah orang kaya ini. Sebab kok aku terima <laughs> sedekah gitu. Itu pernah saya pelajari di bangku pendidikan saya. Jadi sedekah salah sasaran itu kalau diniat yang baik insyaallah. Niat kita kan orang yang jahat tadi bukan untuk menyokong dia tapi mudah-mudahan Allah berikan perubahan seperti itu. Tapi kalau memang ini kusedekakan, kau buatlah untuk judi online gitu ini udah nolong nih. Gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, Kak Listi. Oh iya. Ya, Kak Listi oh, ya. ya, dan para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada. Mari kita jadikan sedekah sebagai bukti keimanan kita dapat rezeki dapat kenikmatan kita sedekah dan ketakwaan karena kan bukti iman itu kan harus ditunjukkan. Bagaimana cerita semalam tentang syukur. Jadi salah satu bentuk syukur dapat rezeki bersedekah. Tidak mudah memang karena kita kan harus uh, berperang di dalam hati kita, mental kita. Untuk mengeluarkan, aku udah capek-capek mencari. Sulit, kok aku keluar, ku keluarkan. Nah, jadi ini bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita. Amalan Kak Listi, amalan saya, amalan para pendengar setia, semuanya. Amal soleh dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sekiranya begitu saja, semoga Allah menyayangi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, syadallahilailahi anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.